Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak jenis modal transportasi yang tersedia, kereta mungkin menjadi salah satu pilihan tercepat dan terbaik untuk dicoba. Kereta secara lebih khusus membutuhkan lintasannya sendiri untuk dapat melaju dan beroperasi. Berikut ini ada daftar lintasan kereta api yang dianggap sebagai yang paling seram dan juga menakutkan di dunia. Jalur-jalur lintasan kereta ini tentunya memiliki tingkat keekstriman di atas rata-rata sehingga banyak orang yang takut. Nah, maka dari itu, yuk tonton video berikut. Tapi sebelum kita bahas videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lur, biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami. Pilatus Railway. Jalur Pilatus Railway termasuk salah satu jalur kereta api terekstrim di dunia, lantaran memiliki kemiringan 48%, sedangkan rata-rata kemiringan rel kereta 38%, berada pada ketinggian 2073 mbpl. Karena berada pada jalur yang miring, kereta tidak bisa berjalan dengan cepat. Paling-paling hanya mampu melaju dengan kecepatan antara 9 sampai 12 km per jam. Uniknya, kereta ini hanya beroperasi antara bulan Mei dan November, di saat rel kereta tidak tertutup oleh salju. Before the season opens, they are thoroughly inspected. Minamiaizo Railway. Jalur kereta ini terbilang sangat ekstrim karena melewati Gunung Aso, yang merupakan gunung berapi paling aktif di Jepang. Tak hanya itu, jalur kereta ini juga melintasi lembah serta jurang yang dalam. Jalur Minamiaizo Railway berada di Kumamoto Prefecture, sebuah tempat wisata alam favorit para wisatawan di musim panas atau musim semi. Potrerillos Railway. Potrerillos Railway adalah jalur yang berlokasi di pegunungan Andes. Rute kereta ini terletak di ketinggian 2850 meter di atas permukaan laut. Jalur ini menghubungkan area pertambangan Potrerillos hingga ke Kararal dan pelabuhan di Perkuitu. Jalur yang dibangun oleh perusahaan Andes Copper Mining tahun 1916 ini kerap digunakan untuk mengangkut pasokan ke Potrerillos serta mengirim tembaga yang telah dimurnikan ke pelabuhan baku itu. Panjang jalur kereta api ini mencapai 155 km, dengan sejumlah jalur berkelok-kelok, melewati terowongan, dan berada di lereng gunung. Chennai Ramaswamy Ruti. Menjadi sebuah jalur kereta yang dianggap paling ekstrim di dunia. Jalur kereta yang menghubungkan Chennai menuju Ramaswamy ini diketahui melewati sebuah jalur secara khusus dibuat di atas Samudra Hindia di abad ke-19. Kereta yang melintas akan melalui jalur tersebut dengan sangat lambat karena harus melawan arah angin. Sekian dari video serba tahu mengenai jalur kereta api yang paling ekstrim di dunia. Oke, segitu saja ya. Next video selanjutnya di dua video ini.